Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian? Wah, Lasu Wenwen berharap kalian kondisinya baik-baik ya. Dan saat ini kita memulai ibadah kita. Yuk semuanya bangkit berdiri dulu ya. Dan ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan yang memelihara umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Hari ini Lasu Cindra akan menemani anak-anak untuk beribadah. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Kita menyapa Tuhan dan mengucapkan terima kasih atas semua berkat-Nya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada kami hari demi hari. Hari ini Tuhan, kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan akan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, Tuhan Yesus kita ini sangat baik. Tuhan itu mau berkorban jiwanya, nyawanya untuk kita, membebaskan kita dari belenggu dosa. Mari kita menyanyi sama-sama dengan pujian, "Sekarang Saya Sudah Bebas." Ayo kita menyanyi dengan semangat ya. Sekarang saya sudah bebas. Langkah kita, Tuhan yang mengaturnya. Anak-anak, tetap percaya kepada Tuhan bahwa dalam hidup ini Tuhan semua yang mengatur untuk kita, yang terbaik buat kita. Mari kita memuji Tuhan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tetap tenang.
pagi ya dengan Lausu Ivana. Senang sekali Lausu bisa menyampaikan firman Tuhan kepada kalian hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu buat kami Tuhan. Sekarang kami punya kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman ini dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu misionaris? Yuk, siapa yang tahu? Siapakah itu misionaris? Dan apa bedanya dengan hamba Tuhan biasanya? Atau pendeta yang kita kenal biasanya? Nah, kalau pendeta atau penginjil yang kita kenal ada di gereja, mereka biasanya mengajar ya, mereka berkhotbah mengajar tentang firman Tuhan kepada jemaat gereja, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan ya, dan juga menggembalakan mereka. Nah, tapi kalau misionaris ini adalah orang-orang yang dikhususkan, memang mereka pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang sama sekali belum kenal sama Tuhan Yesus. Nah, biasanya misionaris itu juga harus belajar keahlian-keahlian untuk membantu orang-orang ya. Misalnya seperti berkebun, bertani gitu ya, atau peternak seperti itu. Mereka harus punya kemampuan untuk bisa membantu orang-orang lokal di situ. Nah, kalau misionaris itu ya, dia datang ke suatu tempat yang jauh. Nah, bisa jadi dia itu tidak langsung diterima ya. Ada yang juga misionaris itu yang dibenci. Dia tidak disukai oleh orang-orang di tempat yang dia kunjungi itu. Tidak jarang pula ada misionaris itu yang sampai disiksa loh anak-anak. Ya, tidak mudah menjadi seorang misionaris. Pasti penuh tantangan, penuh kesulitan. Tapi kita ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa loh membantu misionaris ini. Bagaimana caranya? Kita bisa memberikan persembahan misi dan kita juga bisa berdoa untuk para misionaris ini. Nah, ceritanya loh sehari ini ada kaitannya juga dengan berdoa dan dengan misionaris atau orang yang mengabarkan Injil. Nah, yuk dibuka Alkitabnya. Ayo diambil Alkitabnya. Ya, kita mau buka Alkitab kita hari ini di Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 19. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 19. Nah, waktu itu ya, di Israel tuh ada yang namanya Raja Herodes. Nah, Raja Herodes ini, dia ini orangnya kurang baik ya. Jadi dia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes. Dan ketika dia melihat bahwa setelah dia membunuh Yakobus itu menyenangkan hati orang-orang, wah, dia juga menangkap Petrus. Ya, dia menangkap Petrus, kemudian Petrus di penjara. Nah, di penjara ini ya, itu Petrus dijaga oleh 4 regu, ya 4 kelompok prajurit. Tiap kelompok itu terdiri dari 4 orang. Wah, jadi berapa nih prajuritnya yang jaga Petrus? Berapa? 4 dikali 4? 16. Nah, bayangin ya, untuk menjaga 1 orang saja, raja itu sampai memerintahkan 16 orang loh untuk jaga Petrus. Nah, lalu Petrus itu juga ditaruh di penjara yang paling dalam ya. Jadi dia bukan di sel yang di luar-luar, tapi ditaruh yang paling dalam. Kemudian tidak hanya itu, Petrus ini ya, sudah dimasukkan ke dalam sel penjara, dia juga ditemani sama 2 prajurit di kanan dan kirinya. Ya, yang jaga dia supaya dia tidak lari. Kemudian tangannya juga dirantai, dia diikat dengan 2 rantai. Wah, ketat sekali ya penjagaannya. Rasa-rasanya kayaknya nggak mungkin dia bisa melarikan diri kalau kondisinya seperti itu. Ya kan? Nah, tapi ya, ada tapinya nih. Para jemaat itu dengan tekun berdoa untuk Petrus. Mereka berdoa supaya Petrus ini bisa dilepaskan dari penjara. Nah, pada malam sebelum Petrus ini dihadapkan kepada orang banyak, ya, terjadilah sesuatu yang ajaib
ya, ada malaikat Tuhan yang datang ke dalam penjara, kemudian menolong Petrus, ya, dia membangunkan Petrus, ayo bangun Petrus, gitu ya. Lalu rantai itu tiba-tiba lepas dari tangan Petrus. Malaikat itu menyuruh Petrus mengenakan ikat pinggangnya, pakai sepatu, pakai jubah, ya, terus ayo ikut aku. Kemudian malaikat itu mengajak Petrus keluar, ya, lewat tempat kawal yang pertama. Mereka keluar, ya, pintunya langsung buka sendiri. Kemudian lewat tempat kawal yang kedua, mereka keluar lagi, ya. Kemudian pintu gerbang besi terbuka untuk mereka dan mereka keluar. Sampai keluar kota. Kemudian setelah itu, malaikat itu pergi meninggalkan Petrus. Awalnya Petrus mengira dia seperti bermimpi, ya, seperti mendapat penglihatan. Oh, ternyata tidak, ini sungguh-sungguh terjadi. Petrus juga kaget. Wah, aku benar-benar ada di luar penjara. Padahal tadi penjagaannya ketat sekali loh, ya. Banyak sekali orang yang menjaga Petrus seorang. Nah, sesudah berpikir sebentar, Petrus kemudian pergi ke rumah Ibu Maria. Nah, Maria ini adalah ibunya Yohanes, ya, yang disebut juga Markus. Di situ banyak jemaat yang berkumpul. Lalu Petrus mengetuk pintunya, ya. Tok, 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 gitu. Ada seorang hamba perempuan yang keluar. Kemudian Petrus memanggil, ya. Hamba perempuan itu dengar. Loh, itu kan suaranya Petrus. Wah, suaranya Petrus itu, gitu ya. Dia senang sekali. Dia lupa bukain pintu, ya. Jadi dia lari ke dalam. Dia panggil murid-murid yang lain, ya. Itu ada Petrus, gitu ya. Ada Petrus di depan, Petrus datang, gitu. Orang-orang semua gak percaya sama dia. Ah, kamu paling mengigau, ya. Gak mungkin Petrus itu datang. Dia kan sedang di penjara. Lalu, ayo, ayo, gitu ya. Dia ngajak. Kemudian mereka membukakan pintu untuk Petrus. Dan mereka semua terheran-heran, ya. Tercengang, loh. Kok bisa Petrus ini ada di sini? Dia kan sedang di penjara. Tapi Petrus kasih isyarat. Diam dulu, ya. Petrus menyuruh mereka untuk diam. Kemudian Petrus menceritakan kepada mereka bagaimana Tuhan mengutus malaikatnya untuk menolong Petrus keluar dari penjara. Akhirnya Petrus boleh dibebaskan dari penjara sehingga ia bisa terus memberitakan Injil. Nah, anak-anak, di sini ya kita melihat Tuhan membebaskan Petrus. Itu semua juga tidak terlepas dari semua jemaat yang tekun mendoakan Petrus terus-menerus. Dan Tuhan mengabulkan doa mereka. Petrus dilepaskan dari penjara dan diselamatkan sehingga dia bisa terus melakukan pelayanan pemberitaan Injil. Nah, dari cerita hari ini, ya, kita belajar tentang pentingnya berdoa. Ketika kita berdoa, kita bisa mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan. Kita boleh menyampaikan rasa terima kasih kita. Kita boleh menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Wah, kok bisa yakin loh, Sus? Kok bisa yakin doanya pasti dijawab? Iya, pasti, karena Tuhan mengasihi kita. Meskipun anak-anak jawabannya kadang bisa iya, kadang bisa tidak. Nah, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi pasti Tuhan jawab. Ya, karena Tuhan tuh mengasihi kita. Nah, jadi hari ini, ya, hari ini loh, Sus, ingin mengajak kita merenungkan kembali cerita ini, ya. Ada beberapa poin penting yang harus kalian ingat. Yang pertama, ya, berdoa adalah hal yang sangat penting. Jangan lupakan itu dan jangan jemu-jemu, ya. Jangan bosan-bosan berdoa. Ya, Tuhan ingin kita membangun relasi dengan Dia. Kemudian yang kedua, Tuhan itu pasti menjawab doa-doa kita. Ya, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Dan kita juga harus bersyukur bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita. Kemudian kita juga harus berdoa, ya, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain yang memberitakan Injil. Ya, kita juga bisa berdoa untuk
teman-teman kita atau untuk keluarga kita yang kita tahu belum percaya sama Tuhan, atau yang mungkin sedang sakit ya, ada yang lagi susah. Nah, kalian juga boleh berdoa untuk mereka. Oke, sekian dulu ceritanya loh sus. Sekarang waktunya kita ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita terambil dari Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi ya, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar tentang bagaimana ajaib Engkau melepaskan Petrus dari penjara. Itu semua juga karena jemaat yang terus dengan tekun mendoakan Petrus. Tuhan, kami juga mau belajar seperti para jemaat itu. Supaya kami tekun berdoa untuk diri kami, untuk orang-orang di sekitar kami, dan untuk orang-orang yang memberitakan Injil. Anak-anak, jika kalian mengingat ada yang perlu kalian doakan, kalian bisa mendoakan saat ini untuk teman kalian, untuk orang tua, untuk saudara kalian, untuk siapapun yang kalian ingat, yang mengalami kesusahan, yang sedang sakit, ataupun yang belum kenal Tuhan Yesus, kalian boleh doakan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para misionaris yang pergi ke tempat-tempat yang jauh untuk memberitakan firman Tuhan kepada mereka yang belum kenal Tuhan. Tolong bantu mereka Tuhan, lindungi mereka dan pelihara mereka setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, ini doa-doa kami. Ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak bisa melakukan persembahan dengan cara transfer ke rekening gereja GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Yuk saat ini adik-adik kita semua bangkit berdiri. Ibadah kita sudah selesai dan saat ini arahkanlah hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anak-anak, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Lausi ingin mengajak anak-anak untuk beribadah di gereja bersama dengan lausi-lausi yang lain dan teman-teman kalian. Ibadah sekolah minggu diadakan pada pukul 9 pagi. Mari anak-anak, lausi ingin bertemu dengan kalian. Baiklah, jangan lupa anak-anak untuk share link ibadah kita hari ini kepada saudara atau teman yang belum beribadah, supaya mereka terberkati. Happy Sunday! God bless you! Bye!